Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini jumpa lagi di channel YouTube Abid Syihab. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Sekarang di belakang saya ada 1, 2. Nah, ini sudah pesanan orang ya. Pesanan Bapak apa ya namanya? Oke, saya cek dulu di WA. Ini pesanan dari Jember sama Indramayu. Oke ya. Untuk yang sebelah sini, sebelah kanan saya, itu punya Pak Sanuri, Jalan Makam Kanjeng, Desa Singajaya, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, samping Musola Nurul Huda. Ah, Mas Abid ini ngarang-ngarang aja. Ada WA-nya ini. Nih alamatnya yang dia kasih ya. Ngapa ini orang berdosa ya. Terus satunya lagi itu punya Pak Pandu Winoto, Jember, Kecamatan Ambulu, Dusun Kerajan, RT sekian. Nah, nih ada WA-nya. Oke. Nah, jadi saya begitu teman-teman. Saya tidak mau lewat pihak ketiga ya. Marketplace tidak mau. Saya pihak pabrik, saya pembeli. Udah, selesai. Kalau ada yang, pokoknya bang, saya kalau abang nggak masukkan di marketplace, saya nggak mau beli. Ya nggak apa-apa. Teman-teman beli mesin merek lain saja. Nggak ada paksaan. Tapi kalau mau yang joss, mantap, yang nantinya mau dipakaikan chainsaw, mau dipakaikan cakar tanah, mau dibuat nanti dodos sawit, saya sarankan Tabata. Tapi kembali lagi, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mau percaya sama Mas Abid atau tidak, itu hak teman-teman. Seperti itu ya. Karena saya ini bicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan pengalaman saya selama 7 jalan 8 tahun pakai mesin ini. Mesin saya Tabata juga sama. Tabata itu cuma satu tipe, TBT 3300 2 tak titik. Itu aja dia produksi ya. Jadi kami fokus Tabata itu, sehingga barang yang kami jual itu memang berkualitas ya. Kita tak ada pak bonus-bonus pisau, bonus jaket, enggak ada. Kami cuma menjual mesin, kami tak ada jual-jual yang lain-lain ya. Jual mesin, mesin ini bagus, konsumen kita puas. Udah, itu aja target kita, nggak ada. Saya juga tak punya target penjualan dalam sehari harus 50, 100, nggak ada. Ya, jadi kita santai, orang nggak mau percaya, nggak apa-apa. Yang mau beli silakan transfer ke rekening saya. Saya proses dulu, saya packing dulu. Barang saya kirim, nomor resinya nanti saya kirimkan lewat WA. Video waktu saya kirimkan lewat WA. Kemudian saya upload di YouTube, di video short, video pendek. Itu semua ada, teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, nah ini sudah saya pasang di bagian tali gas yang masuk, jarum masuk ke karbu sudah saya pasang semua. Ini tidak usah kita tes lagi potong rumput, nanti kotor. Ya, sudah bagus, sudah menurut saya sudah siap kirim. Nah, untuk packingnya saya kurang lebih seperti ini. Oke. Ya. Saya takut sekali kotor punya orang. Nah, ini fleksibel sub sama fleksibel saya bungkus di ujung sama di sini. Nanti kan kalau dalam kardus ini kalau tidak kita bungkus, keluarlah fleksibelnya ya, selingnya ini nanti menghantam plastik ini rusak ya. Jadi kita bungkus semua. Terus ini sudah saya bungkus, saya mau cepat karena pesanan banyak. Setelah ini itu masih ada lagi 2 dari Oku sama Jawa Barat, Garut Jawa Barat ya. Itu pesanannya banyak, ada mata pisau, ada gearbox cakar tanah ya. Jadi saya harus diusahakan secepat mungkin tanpa mengurangi kehati-hatian dalam proses pengiriman ya. Tetap hati-hati saya. Jadi saya satu hari cukup 2 saja.
Kalau sudah lebih dari dua, kalau mau nunggu silakan, kalau tak mau tak apa-apa, tak beli ya. Ya begitu ya. Yang penting mesin yang sudah beli itu memang di jalan aman, packingnya bagus, sampai ke rumah tinggal pakai. Ini sandaran saya bungkus biar nanti di dalam kardus kalau bersenggolan dengan mesin tidak menyebabkan sobek-sobek di bagian busa. Double dalam plastik, di luar lakban. Terus seperti biasa ini tidak saya bungkus karena tidak begitu berpengaruh, ini juga tidak. Kemudian pisaunya saya bungkus. Kenapa saya bungkus? Karena nanti kalau tidak dibungkus masuk dalam kardus, baik kardus mesin atau kardus ini kan tajam. Saat dia bergeser nanti membentur kardus, sobek lah. Kalau dia sobek nanti yang lain-lain bisa jatuh ya. Jadi kita bungkus. Jadi kalau dia tergeser ke kiri kanan tidak menyobek kardus. Kardus stick dan kardus mesin semua saya lakban. Video sudah banyak saya buat. Lihat saja ya teman-teman ya. Ini buku garansi. Saya bungkus dengan kantong. Siapa tahu nanti kena basah-basah, sobek. Kena air ya. Jadi dibungkus, terlindungi. Kemudian tali gendongan. Saya bungkus juga dengan lakban. Karena kan di sini kan ada bagian yang mudah sobek. Kalau tidak dibungkus nanti... Ya namanya ini jalan, kita harus hati-hati ya. Lebih baik kita safety dulu. Saya bungkus. Kemudian ini toolkit semua dapat ya. Oke, begitu saja video dari saya. Ini tak perlu kita tes lagi karena semalam sudah saya buat video shortnya. Ini karburatornya sudah kosong dari bensin ya. Nanti kalau kita isi lagi, mau saya kurangi lagi, mau dipakai lagi. Karena ini mau cepat kita kirim ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Bagi yang mau pesan silakan di nomor WA saya. Sudah banyak saya tulis di setiap video ya. Atau bisa buka beranda YouTube saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.